Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Aris Kristianto selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi. Mohon izin, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Evan Ferendi Sinaga, NPT 11180089, dan saya sendiri Muhammad Hamid Sultoni, NPT 11180099. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Layanan Informasi Cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi. Sebagai bentuk pelayanannya, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang memberikan pelayanan informasi cuaca, salah satunya dengan menggunakan media website yang dapat diakses menggunakan melalui link stamet.serang.bmkg.go.id. Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang memiliki moto cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Lokasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang bertempat pada Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Adapun tugas pokok Stasiun Meteorologi Kelas 1 Serang, sesuai dengan Peraturan Kepala BMKG Nomor 9 Tahun 2014, tanggal 17 April tahun 2014, pada Bab 2, Pasal 6 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, yaitu pada ayat 1 berbunyi, Stasiun Meteorologi mempunyai tugas utama melaksanakan pengamatan, pengolahan data, dan pelayanan jasa. Ayat 2 berbunyi, dalam menunjang pelaksanaan tugas utama, Stasiun Meteorologi melaksanakan pemeliharaan peralatan, kerjasama atau koordinasi, administrasi dan tugas tambahan. Dan ayat 3 berbunyi, uraian tugas utama dan tugas tambahan Stasiun Meteorologi Kelas 1 seperti tertuang pada peraturan tersebut. Tugas dan fungsi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Serang adalah yang pertama, sebagai pengamatan meteorologi sinoptik permukaan dan udara antas. Kemudian, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data, analisis dan perakiraan, dan pengaksesan data meteorologi dan klimatologi. Kemudian, pelayanan jasa meteorologi dan klimatologi. Kemudian, pemeliharaan peralatan pengamatan. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi dan kerumah tanggaan. Dan yang terakhir, koordinasi dan kerjasama baik intern dan ekstern. Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Serang, tidak saja ditunjang oleh kemampuan manajemen yang baik saja, tetapi ditentukan pula oleh peralatan pengamatan yang memadai dan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang ada. Setelah pengguna membuka website tersebut, terdapat 9 menu utama layanan informasi cuaca yang dapat diakses, yaitu yang pertama adalah beranda, kedua profil, ketiga radar cuaca, keempat pelayanan, kelima pengamatan, keenam perakiraan cuaca, ketujuh perakiraan perairan, kedelapan buletin, dan kesembilan ialah berita dan galeri. Secara umum, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang memberikan layanan informasi cuaca dalam bidang pelayaran yang berlaku di wilayah Indonesia, khususnya pada perairan Banten dan Lampung. Pada halaman utama beranda ditampilkan peta perakiraan cuaca untuk wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang yang berlokasi di wilayah sekitar perairan Kepulauan Seribu, perairan utara Banten, Selat Sunda bagian utara, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sunda bagian barat, Selat Sunda bagian selatan, perairan barat Lampung, perairan selatan Banten, Samudra Hindia Barat Lampung, dan Samudra Hindia Selatan Banten. Pada 10 wilayah tersebut ditampilkan peta informasi perakiraan cuaca untuk parameter arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, informasi cuaca terkini, dan wilayah potensi tangkapan ikan. Berikut merupakan peta wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang. Menu pelayanan. Untuk menunjang kebutuhan penggunanya, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang memberikan menu pelayanan yang dapat digunakan untuk melakukan permintaan dan permohonan data terhadap informasi cuaca khusus di wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang. Adapun submenu yang ditampilkan yaitu alur pelayanan, produk dan layanan, permintaan data, saran dan pesan, kuesioner, dan pengaduan. Pada submenu alur pelayanan, untuk melakukan permohonan jasa pada wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang, terdapat alur pelayanan yang harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di samping. Kemudian, produk dan layanan. Pada wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang,
Disediakan produk serta layanan dari data dan informasi cuaca yang digolongkan berdasarkan jenis dan tarif yang diberikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Evan. Baik, sebelum saya melanjutkannya, perkenalkan nama saya Evan Feryandi Sinaga dari kelompok 6. Pada website wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang, ada juga saran dan pesan yang memberikan kolom pengisian saran dan pesan yang dapat dituliskan oleh pengguna produk layanan cuaca untuk menjadi acuan ke depan dari apa yang harus ditingkatkan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada opsi kuesioner. Terdapat kuesioner yang dapat diisi dengan memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang kepada pengguna jasa layanan informasi cuaca yang berguna untuk melihat kepuasan dari pengguna layanan informasi cuaca dan meningkatkan mutu pelayanan dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang untuk kedepannya. Baik, di selanjutnya ada pengaduan. Terdapat formulir pengaduan masyarakat sebagai salah satu penerapan bentuk pengawasan terhadap kinerja Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, khususnya di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang. Berikutnya ada menu pengamatan. Pada menu pengamatan ditampilkan informasi cuaca berdasarkan data pengamatan yang meliputi citra satelit Banten, cuaca perairan, AWS Ciwandan, citra radar cuaca, citra satelit, dan alat observasi untuk wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang. Menu perakiran cuaca selanjutnya, yaitu pada menu ini disuguhkan informasi perakiran cuaca untuk perakiran cuaca harian, cuaca 3 harian, cuaca mingguan, perakiran angin, perakiran musim, potensi banjir, perakiran curah hujan, dan peta streamline untuk wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang yang telah terintegrasi dengan web Pusat Meteorologi Maritim dan Meteo BMKG. Berikutnya ada menu perakiran perairan. Untuk menu perakiran perairan disediakan informasi cuaca antara lain perakiran perairan harian, perairan mingguan, pelabuhan Merak, peringatan dini tinggi gelombang, peta dan animasi untuk gelombang dan arus laut, dan peta maritim pada wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang yang juga telah terkoneksi pada web Pusat Meteorologi Maritim, Meteo BMKG, dan Ocean Forecast System BMKG. Berikutnya ada menu buletin. Terdapat menu buletin ini diterbitkan setiap sebulan sekali yang tersedia guna mengetahui update dan perkembangan yang telah dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang untuk mempublikasi dari kegiatan yang telah dilakukan dan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Dan berikutnya ada menu berita dan galeri foto yang merupakan bagian terakhir. Terdapat menu berita dan galeri foto yang menampilkan laporan berita dan dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang, seperti kegiatan operasional stasiun dan kunjungan dari lembaga atau instansi lain. Berdasarkan keseluruhan bentuk pelayanan dan penyajian informasi cuaca pada wilayah pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang yang tersaji pada website tersebut diperuntukkan guna mendukung keberhasilan pembangunan di Provinsi Banten. Dimaksudkan bahwa data informasi dan jasa yang diberikan oleh stasiun dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor pengguna jasa untuk meningkatkan hasil pembangunan Provinsi Banten, keselamatan masyarakat, dan mengurangi kerugian akibat bencana. Sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Aris Kristianto sebagai dosen pengampu Kapita Selekta Meteorologi. Kami juga mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Harapan kami, apa yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat kepada para penonton dan juga sebagai penambah informasi
pada website Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.